Tiba penghujung Mei, pastinya pemahkotaan Unduk Ngadau Keamatan UNK yang dijadual berlangsung esok dinanti-nantikan masyarakat kaum Karazan Dusun, Murud dan Rungus. Walaupun masih berdepan pandemik COVID-19, namun UNK tetap diadakan tahun ini kerana ia acara kemuncak Pesta Keamatan yang diraikan di Sabah. Namun kali ini, pertandingan diadakan secara maya yang dinamakan UNK Borderless Negeri Sabah. Bersama wartawan Jovi Najim Lajim untuk mengetahui keunikannya. Biarpun sambutan Pesta Keamatan tahun ini diadakan secara maya, masyarakat Karazan Dusun Murud dan Rungus tetap merasai kemeriahan perayaan menghormati semangat padi. Platform maya sebenarnya punya kelebihan apabila keunikan perayaan ini boleh dikongsi bersama seluruh dunia. Pertandingan Unduk Ngadau Keamatan tahun ini diadakan dengan mematuhi norma baharu dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Seri sambutan keamatan dengan kemunculan dan senyuman si Unduk Ngadau yang sudah sinonim dengan perayaan ini tetap boleh ditonton. Ia bukan sekadar pertandingan ratu cantik, tetapi sebenarnya tradisi masyarakat bagi mengenang legenda pengorbanan Huminodun. Pendaftaran 21 peserta Unduk Ngadau yang layak bertanding ke peringkat akhir juga telah dibuat secara dalam talian. Telah dibukakan pendaftaran secara online. Jadi ada 350 peserta telah mendaftar. Karena ini tahun ada 79 dun. 79 wakil itu ada lagi pre-judging untuk top 21. Bagi juru makeup dan penyelaras peserta Unduk Ngadau Borderless 2021, penganjurannya mencabar dan berbeza pada tahun ini. Namun, tetap bersyukur ia diadakan dengan mematuhi SOP. Memang ada mencabar sedikit, sebab kalau sebelum ini kita boleh menyentuh dorang dengan tangan yang tidak pakai apa-apa, tapi sekarang kita kena pakai sarung tangan. Lepas itu penggunaan hand sanitizer, barang-barang makeup pun sentiasa kasih bersih untuk satu orang klien itu. Sebab itu untuk kebaikan kau dan klien kau juga. Penganjuran kali ini sangat berbeza yang mana segala hal pun terhad. Tapi syukurlah semua pun SOP sudah terjaga. Bagus untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Penganjur Unduk Ngadau Borderless 2021 lebih memberi fokus kepada pendedahan sejarah dan pengetahuan melalui pendidikan alam maya agar peserta mendalami erti sebenar pertandingan ini. Tidak seperti sebelum penularan pandemik COVID-19, rutin harian peserta Unduk Ngadau dipenuhi dengan aktiviti kebudayaan dan kemasyarakatan. Namun, peserta tetap bersemangat membuat persediaan untuk melakukan yang terbaik. Dari terlupit lagi saya sudah prepare itu daripada segi fizikal, mental dan segala lah semua persiapan yang perlu ada. Perlu cukup tenaga begitu untuk kuat, terus kasih kuat semangat begitu. Ngingis nu Unduk Ngadau, kagayat ginawa itoin sanang. Walaupun mereka mengenakan pelitup hidung dan mulut, tetapi di sebalik pelitup itu terukir sebuah senyuman yang indah. Kerana itu adalah sifat Huminodun. Siapakah yang akan melambai di peringkat akhir Unduk Ngadau Pesta Keamatan 2021? Sama-sama kita nantikan 31 Mei 2021. Saya Jovi Najim Lajim, RTM.